Ooh, looks like an stage area. Sayang orchestra tempat ni. Oh, ni tempat orchestra eh. Damn. Taman apa, tasik perdana. Taman tasik perdana kan dia ada macam apa? Panggung. Ha, dia punya panggung lah. So, kiri, kau tak pergi sana, pergi tempat-tempat lain lah. Dah ke sini lah, ke mana lah. Dia ada turun sana balik kan? Dia turun balik. Puncak Seni. Alright. Memang tak jaga langsung lah. Sedih now. Kalau dia jemput Metallica datang, aku rasa mesti ramai pada sini. Nothing else matters. Lepas orang tengah-tengah penat, nanti orang kata, otak kau bodoh, penat lah. Dia yang best, kau ajak Snoop Dogg. Snoop Dogg. Kau layan test ni. Gila itu lah. Kau tengok tempat ni sunyi kan? Panggil lah. Tiba-tiba orang merasak weh. Betul? Tunggu dia kan. Yo, what's up? Let's get high. Buat Tomorrowland. Tomorrowland. Oh, Tomorrowland. Itu tak jadi tua, daripada tomorrow dia become never come back land aku cakap kau. Never come back land tu aku cakap. Tapi sayang ah, ya. Yeah, sayang kan. Tempat orkestra kan. If this was actually well, bila tengok macam ni teringat apa ni? Alah, apa nama auditorium ha, jaga tu? Panggung anniversary. Panggung anniversary. Kat mana tu? Dekat Taman Tasik Perdana. Ya, itulah. Oh, okay. Dia masih aktif lagi kat situ. Tapi sebab ada kadang. Kadang ada artis juga datang. Dia masih aktif lagi. Adalah acara kat situ. Sebab benda tu open. Macam kita masuk je dah kita dah nampak benda tu. Oh. Hello. Morning. Begini lagi ramai rot ni kan. Jalan. Mana tak ramai. I used to miss the days when I used to run on treadmill like 1 jam, 1 jam setengah, dapat 10-15 kilometer. Sebelum accident and whatnot. Sebab disebabkan kerja sibuk, so macam nak join apa event-event. Pernah sekali dua kali tu, dah bayar dah. Last minute kena cancel sebab kena fly. I was like, sakit hati sial. Tak, tak cukup masa. Sebab dia ibarat macam the run tu hari Sabtu yang tu. Nak jual macam mana? I dapat tahu hari Rabu yang kena fly, Rabu malam kena book tiket, nak jual lepas tu Khamis fly, nak jual tiket macam mana? Tu zaman tu. Orang tak tahulah boleh kalau macam baju big. Dia jual sekarang kan pasal ada online. Dulu mana ada QR mana ada yang tu dulu. Tak ada Twitter ke? Ha? Tak ada Twitter. My Twitter since I. Kalau you ada Twitter kan, macam tonton flight you lusa kan. Boleh je kalau you nak jual tau. Ada kawan respon. Tapi macam Twitter tu kan you kena ada followers juga kan. Dalam Facebook pun ada group jual bib. Bib, apa baju untuk bayi nak makan tu bib? Betul lah nak jual bib. Who the hell wants a bib? I'm a grown ass man. I don't need a bib. Bib for run, you dumbass. Geng Bacikal. Biasa kalau I datang yang family, yang anak-anak buah, orang akan sewa basikal. Sampai kat empangan kat dam mana. Mahal lah sewa basikal? RM1. Mahal lah. Itu basikal lah, dia tak bawa pun. Okey. Boleh lah pusing, sini lama-lama. Okey. Tapi kena pagilah. Nanti petang panas dia.
tak petang pun kat sini dia akan tutup pukul 4 tau. Oh iya ke? Kan tu ah, dia memang akan tutup awal. Pernah dia datang? Sebab alasan morning. Dia, morning. Sebab alasan dia tak nak. Bila orang dah datang lewat petang pukul 5. Morning. Malam, morning. Pukul 5 pukul 6 orang tak enjoy nak explore. Hmm. Dah kena balik. Ah, dia orang pukul 4 je dia dah tutup pagar ni. Pagar depan. Hi, morning. Tapi Aziz kan, you tahu tak masa I buat vlog kat Masjid Jamik Cina kat Kelang tu? Ha. Yalah, sebab I muka ni macam lah kan. Ha? Yang baru tu? Ah, yang baru tu. Cantik. Cantik kan? Cantik. So bila I masuk sana, adalah nampak ustaz dengan ustazah sanalah. Ha. Saya pun bagi salam. Assalamualaikum. Dia senyum je, like, no. Ini aku rasa pengunjung kot, tak nak bagi salam balik. I like, okay, tak apalah. Dia tak pakai kopiah. Astaga, aku naik motor macam mana? Tak adalah terfikir nak bawa kopiah. Sebab masa tu nak solat asar. So aku datanglah macam 3 lebih. Buat vlog, semua buat video tu. So ada ustazah perempuan Cina macam makcik punya. Dia ada macam dakwa dengan Cina-Cina, perempuan yang lain. Macam anti gosip lah macam tu. Anti gosip lah. So then ada rasa suami dia kot. Yang ustaz Cina. Yelah. Mana tak nampak mata sepet. So I pun bagilah salam. Senyum je. Like, salam lah balik. Saya pun Islam lah. You Cina Islam, I Cina Islam tak boleh kah? Sifat lah. Yelah, you tak pakai kopiah, you pakai kopiah kan. Yelah, ada confident nak bawa salam. Tak, tapi kalau dia macam dia jumpa orang lain pun, kalau dia tak nak jawab pun aku salam, tapi senyum pun bagi aku dah okey kot. Yelah. Yeah. Just masa tu, I was like, macam pelik lah, betul lah. Aku fikir. Lepas tu aku naik motor balik. Oh, lupalah. Muka aku ni apek nak mampus, patut tak bagi salam balik. Dia macam ni lah, Pat. Bila kau kat satu building office, pagi kau datang kan, masuk office, kau saja say good morning. Muka masam je. Tambah lagi, Monday blues. Nama Muslim ni apa? Kau Cik, apa perasaan kau? Cik, nama Muslim you? Muhammad Azmi. Old school sangat. Pat, dia macam ni lah, Pat. Kalau kita naik bukit sebutang kan, dia naik. Kau macam turun ni macam banyak. Ni lah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay. Mantap bosku. Kita apa? Ha? Kita bertangan ke? Tak ada ni first time. I mau tengok-tengok saja. Jangan naik dia bertangan. Sekarang lain kali. Okay. Oh. Macam ni Cik road dia kalau you nak naik. You tengok pusing belakang. Pada macam tu lah. I tahu. So, mana bukan kau... satu bag. Banyak. Oh, tamu. Dalam lagi tinggi daripada lah tu lagi tinggi. Oh, tamu. Saya tamu. So... itulah. Next time lah. Kalau kau rasa I mau simpan apa? Kaki. Mana tahu jumpa Awek Chun lah. Saya mau lagi mau tunjuk sama dia. I mau simpan kaki. Izzah, itu geng-geng girl. Gegel. Naik sampai atas lah. Gegel. Kita berkelah kat atas tu piknik. Tapi you all ada transit tempat lain tak? Tak ada lah. Ada. Memang kaki jalan tu naik atas lah. Betul balik pun ikut musim sana. Musim yang kita masuk tadi tu. Itu je. Kau turun macam mesti kau sakit pun eh. Mimi. Aku pula ngilu lah. Ai kaki kiri. Sebab. Kepala otak kau. Barulah hilang rasa sakit dia. Pat, dia suruh kau buat macam tu, Pat. Tak aku bertendang sekarang ni. It's okay, tak apa. It's okay, tak ada hal. Tengok ini peta pun sudah macam mau mampus. Peta pun tak develop, tak maintain betul-betul. Aduh. Anda di sini. Ini peta. Mana pergi mana, Pat? Oi, kita awal lagi, Pat. Sana pergi mana, Pat? Lu mau sampai pukul berapa, wo? Awal. Sudah mau lapar, Leo. Izzah tadi tanya pasal kebun kan? Ha ni rambutan, manggis. Anda di sini. Taman bulu, taman kelapa. Ni durian lah. Ada rupanya. Ada. Inilah aku cakap tadi ni, depan tasik tu ada menara ni. Menara cerakah.
ke mana sekarang? Ke sana. Pulang ke pangkal jalan. Ke sana, ke sana, ke sini, ke sini. Sampai tangan kat sini. Dia kalau pergi Sungai Baru dia atas ni. Okey, okay. Dam lagi jauh dan panjang. Kalau nak pergi banyak, kalau kau pergi second round, third round best. Banyak tempat boleh ni. Oh. Ah, ni tempat yang Metallica tadi ni. Yeah. The Unforgiven tour. Kau ambil beat gambar ni, lepas tu kau plot yang mana yang kau dah pergi. Oh yeah, that's actually a good betul idea. Betul lah, cari good idea. It's a good idea. Okay, okay. Since I have this in video, so that's what I'm going to do. Nice. Yeah, basikal. Shaver basikal. Ni tempat kita masuk ni. Taman padi, ada padi ke tadi? Tak ada ke? Jom Aizy, kita buka tu kedai kan. Sewa teman. Kalau lelaki bagi perempuan, kalau perempuan bawa nanti handsome-nya lelaki. Perempuan dia? Ah, itulah. Bagi pendorongan mau naik nalah itu ni. Dia kata, you can do it, you can do it. Selalu buat sewa basikal kan? Ini halal punya, sewa teman. Halal gap please. Halal gap. Eh, jom kita pergi Taman Padi. Eh, macam pergi Thailand lah kan. Kita tinggal Taman Padi lah. Macam pergi Thailand lah. Thailand lain. Dia sampai cari-cari. Taman-taman. Taman Arnab. Ayah, you Google tengok Arnab sudahlah. Ini paling sedih. Ini paling sedih. Aku pergi tengok sedih lah tempat ni. Rumah SPO tu dah tak ada lah. Dia dah tak tu tau. Dia tak maintain. Sekarang nak empat musik, orang pergi ni. Titit. Dia macam banyak kali try tapi tak boleh juga. Dalam tutup kan. Banyak kali dia orang try tu. Nak maintain tapi tak boleh. Tutup terus. Sebab mahal tu, sebab aku nak masuk. Kan? Charge dia mahal. Kau buat lah. Tapi orang, kalau kau letak RM10 pun kan, satu kepala. Kalau orang datang dengan family. Kalau family ada 4 orang dah 60. Betul juga. Dia kena macam mungkin RM5 ke kan. Dulu boleh lah. Kau nak RM10 tu kau charge dekat. Aku ingat mungkin kalau daripada segi teknikal, mungkin dia nak maintain balik yang macam tempat penyejuk tu mahal tu. Tak, tapi kau kena ni lah dengan volume. Volume lah, betul. Kau kena tarik orang main volume. Pergi RM5, lepas tu kalau macam cuti sekolah kau buat lah RM3 cuti sekolah, promosi. Even yang Sunway Pyramid punya skater tu pun, dia ada satu time kalau dah ramai tengok, dia dah sampai milk cair tau. Lepas tu dia tutup, dia tak bagi pun seorang naik, dia nak bagi sejuk balik, baru tak, masuk. Itu memang biasa, itu tak ramai pun dia akan buat. Sebab dia macam maintenance, dia akan bagi keraskan balik. Aku sebab kalau dia dengan tempat lain, aku berarti macam tempat Taman Padi tu lah. And we continue our journey. Ni Jek Ma pula sibuk ngampun. Ngampong-pong. Batuk pula tu. Aduh. Dia dah sampai sana ke? Baru berdua telefon. Kenapa tak pergi Sri Bintang ni? Sri Bintang okey tak? Sri Bintang eh? Sri Bintang, I rasa pernah pergi dengan Stephanie tu. Yang naik atas juga nampak highway tu kan? Dua kali sudah pergi. Dua puncak. Satu puncak you boleh tengok tu kawasan perumahan. Lagi satu you pergi turun naik atas balik tu, you nampak itu highway. Dua kali pergi. Kau pernah pergi dengan aku? Bukan eh? Tak. Aku pergi dengan Stephanie. Yeah. First time aku pergi, balik rumah. Satu dua hari kaki memang lumpuh tak? Out terus. Serius. Simple lah cakap tu. Sorry bang, saya bukan level you. I bukan level you, I okay you. Bad. Okay, bad. You? Kau boleh tunjuk kau punya tu dekat Syaril. Tak payahlah. Dia buat apa? Skin graft kan? Tak, hampir terputus kaki aku. Ada besi lagi kecil? Tak ada dah. Dia tak ada besi dah? Tak ada. Besi pun kat luar. Elizirov. Yang besi yang tu. Kat area mana? Ankle. Tak, masa aku accident tu kat mana? Masa tu Damansara masih lagi tengah build masa tu. So construction area. Kereta nak langgar lari. Kereta nak langgar lampu merah. Macam tu lah. Aku nak pergi straight. Kereta tu lah. Lepas tu kaki aku makan enjin. Yelah motor ni ikat kan. Tapi dia boleh, dia sempat lari ya. Kan kau dapat nombor. Larilah. But
still fortunate lah sebab member aku pun kena teruk kat Max. Tak ada sebab bayangkan 2016 masa tu. Damansara masa tu masih lagi tengah up construction sini construction sana. Dia sekarang ni tengah slowly okay build up balik lah. Tengah nak pulih balik lah. Dulu lagi bila kau jumpa, bila jumpa dia memang nampak kepala tengkorak. Dia bukan tengkorak tu kena kena buang. Lepas tu dah lama tengok daripada dia mengecut kan tu sebab risau juga sebab dia mengecut kan. Lepas tu lama-lama dia macam kembang balik kembang balik. Ha tu dia dah okey balik. Itu oksigen dia tu tadi. Tapi yang kau cerita sekarang ni dah makin pulih ni dah berapa tahun dah? Lama juga ah sebelum Covid dia rasa ni lama bhai. Dia kerja HSBC cyber tu. So dia kena kat Max. Ni kat Max lah. Tapi Max ni jalan lurus kan? Tak, yang lepas simpang. Lepas tol, tol tu. Tol cyber tu. Aku rasa dia kan macam bengkok sikit. Orang laju tu. Faham ke? Jadi cuba kita. Dah tahu tu. Dia macam tu memang aku pun risau kat atas tu dia macam tu. Kita tengok macam datang update tak berkembang kan. Tapi kalau kembang alhamdulillah. Morning. Morning. Ada member tu dia jual ketum. Tak dia jual macam bakery staff lah macam. Oh. Mata lah. Kadang selalu nampak dia kat Shah 9 tu sekarang tak nampak. Dan nampak lah. Kadang-kadang terempak dia. Pat, kalau kau cerita pasal Seri Bintang tu, Pat. Aku rasa Seri Bintang tu lagi light daripada Bukit Sapu Tangan. Nasib baik kau tak naik lah Bukit Sapu Tangan naik ni. Betul. Tu ada satu tu sapu tangan dia pegang. Pinjam saja boleh cukup. Simbolik. Tu sapu tangan. Dah sudah naik. Mana tu bukit? Tak ada bukit, sapu tangan saja. Aku harap, Pat, kau dah sampai rumah. Okey pun kaki kau kan? InsyaAllah. Tak apalah, resi-resi. Kau kalau cerita, aku pergi Seri Bintang sampai 2 hari kau down. Itu first time. Itu itu first time. Sebab memang mental pun tak ready kan? Oh, tak ready lah. Stephanie cakap, alah, okey, easy one. A bit steep and all that. First aku pergi, kimat cibai steep. A bit steep my ass lah. Menenggara aku, so can go higher lah. Cibai. Fucker. Naik atas tu, aku pun tahan je lah. Baik rumah, like, oh. Lepas tu pergi mama ajak lah. Aku tahan lagi. Balik rumah tu pam, like oh motherfuck. Aku rasa kalau kau nak ya lagi light dekat KL Taman Tubuh lah. Paling light Tubu. Kalau paling light tu tangga kat rumah je lah. Tu naik kena turun senang. Kita nak pergi macam tu untuk dia kan. Sebab jenis yang ni dia simple je. Dia macam naik pun sikit. Tapi Taman Tubuh quite nice tau. Tapi kau engkau ni kau berpusing-pusing. Pusing kat dalam tu kan. Dapat lah 3 km. Morning. Tapi pergi second time tu dah mentality okey. Pergi second time tu okey, mentality okey. Hujan pula macam bodoh. Yang pergi yang puncak kedua tu, aku rasa basah tak nak. Jangan pula ni. Walaupun dah halal gear tapi tangkap basah tak baik ni. Kau ke dari kau ke puncak kedua tu kau ikut jalan denai ke atau kau ikut yang straight menara? Aku ni. Sebab aku rasa yang jalan itu tu banyak anjing. Tak ada lah. Ada masa tu, serius. Tapi masa aku pergi dengan dia, dengan Lengloy Stephanie tu memang banyak anjing. Stephanie ada relax lah. Stephanie sehingga cakap, elak situ. Apa? Aku pergi tak ada pun. Jumpa lah juga tapi yang orang bawa. Tak, yang ni. Dia taiko nak datang wai. tapi tak ada, ni anjing tak ada owner. Memang tak ada owner wai. So, Stephanie cakap, tak apalah. Bayangkan. Kau ni kau menghalang jodoh dia doh. Tak baik, Syul. Aku bagi tahu IZ. Aku cakap IZ tepi sikit. Sepatutnya kau cakap IZ kau pergi jumpa jodoh kau. Ambil nombor baru balik. Bukan tepi sikit. Iya ke? Kenapa kau tak cakap? Aku sibuk video. Nanti aku tunjuk kau video. Aku pergi hiking dengan Stephanie. Tengah hiking tengah malam, aku hampir kena jarang dengan anjing. Malam kot kau pergi mana? Tak ada malam, masuk dalam 6:30 macam tu, 6:45 pagi. Salam. Awal lah you pergi. Awal. Me and Stephanie arrived there about 6. And all that, kita naik setengah jalan, bayangkan Z. Tak pernah jumpa Stephanie eh. Dia motor-motor.
pun boleh tahan kat tu. Ha. Kaki hiking kat tu. Kaki jogging. Dia runner, marathon, hiking. Tunggu kerja pergi lagi tu. Ha. Tak sempat kan? Kalau tak sempat, boleh lagi keliling flat rumah dia tu. Dia memang dia punya jadual memang fix. Tak, tapi betul lah bila kau dah start, kau memang akan akan nak kan? Lari juga. Kau rasa tak 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 macam something missing dalam hari kau kau tak. Dia jangan balik kan? Gua kan? Temburung tu. Stephanie. Dia tak gambar dalam grup. Tapi dia tak dapat nak pergi tempat yang yang tempat yang yang bahaya sikit tu. Dia baru balik. Hari baru balik air Rabu. Morning. Kau pun kata baru balik gua temburung. Hi, morning. Razali. Ha, Razali. Dia kenal tak? Ha. Yang tu aku tak tahu. Nice shade. Dia macam, coincidence. Coincidence. Razali pergi dengan Stephanie kot. Uish, jangan. Kebetulan. Kebetulan. Eh, tapi tak boleh, Pat. Sebab dalam grup dia cakap, ah, we miss you lah, Leng Loi. Mungkin dia poyo kot. Kau berlain. Kebetulan. Tapi dalam grup kita orang dia cakap we miss you lah Leng Loi. But I don't miss you. Saya pergi dulu ataupun dia yang pergi dulu. Tak pergi boleh lain-lain tapi masuk ke gua tu mungkin boleh bersama. Betul ya? Mungkin juga lah. Betul aku ni. Tak tahu kan. Sebab dia cerita dalam grup dia kata dia tak dapat nak masuk tempat yang dalam sikit lah sebab masa tu hujan. So dia terpaksa pergi yang tempat yang dry side ni lah yang selamat sikit. Takut lah ada kepala air apa kan. Jadi tu kata member tu kalau yang menjauh hujan ni memang safety best lah. Tapi ramai cakap yang sini bahaya sikit lah. Bahaya sikit lah. Rosi sudah mawari. Member aku buat ni ke Pekaloi. Member aku dia kan dia buat sama dia. Oh, ni tempat basikal. Mau sewa basikal sini. Okeylah. Ni I rasa hampir sampai tahap lah. Dah boleh rasa sikit-sikit lagi dah. Faham. Masih baik lah aku tak naik tadi. Aku sebenarnya tadi nak bagi kau chances nak tengok pemandangan kat atas. Faham, tu. Faham. Tapi I rasa aku naik lah. Nanti tadi turun tu. Faham. Sebab aku tengok bila kau dah buat kamera macam sayanglah kan. Itu aku punya perasaan lah. Tak apa. Lain kali I naik basikal. And then, tapi itulah bila kau cakap pasal kau pergi Seri Bintang. Sebab Seri Bintang tu lagi light daripada. Tak, maksud aku Seri Bintang tu lagi worse daripada yang ni. Bukit Sapu Tangan dia naik je. Seri Bintang pun aku struggle. Yalah, tapi kalau kau dah cerita Seri Bintang pun kau lepas 2 hari pun dah sakit. Yalah, itulah buat masa sekarang jangan naik dulu lah. Next time lah pergi. InsyaAllah. Tunggu Zali balik eh. Ya. Cycle and recreation. Wah, dia tak tu ya? Kalau bawa basikal sini tak boleh ya? Boleh. Oh, boleh jugalah. Tapi kalau lagi sakit lah nak naik dikit. Oh, iya ke? Especially bukit yang tadi tu. Haa? Tadi. Oh. Pacak.
Tu lah pasal.